Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mandi? Kairan belum mandi loh. Nanti sehabis pulang kajian mandi ya. Kalau tadi pagi siapa yang sudah mandi? Coba turun tangan. Kairan mau tanya. Kalau Kairan tanya nanti angkat tangan jawab ya. Baik. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak mandi tidak? Kok nggak angkat tangan? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air kopi? Oh, air kopi? Panas-panas lengket-lengket dong. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Perhatikan baik-baik. Konsentrasi ya. Sambil beli Badrimin mungkin bisa digeser saja mejanya ke sini. Ya, siap ya? Yo, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Memangnya piring gelas mangkok sendok? Jangan sabun cuci, sabun wangi. Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya sama sapi? Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya pakai air bersih? Siapa yang mandinya di kamar mati? Adik-adik tahu kamar mati? Kamar mati itu sebuah ruangan di rumah sakit yang isinya jenazah mayat. Adik-adik takut gak sama mayat? Kairan, teman-teman dengerin, aku pengen ngomong. Kairan, kami ini anak soleh-soleha, akidahnya sohiha, ngapain takut sama mayat? Mayat kan udah gak hidup, gak bisa gerak, udah mati. Ngapain takut sama mayat? Kita tinggal minta perlindungan kepada Allah. Jadi takut gak sama mayat? Coba yang ikhwan nih, misalnya Kairan pura-pura jadi mayat. Gak takut? Coba yang akhwat. Gak takut? Coba nih perhatikan. Enggak takut. Coba. Kairan itu bukan takut tapi kaget. Kita enggak perlu takut sama mayat karena kita udah belajar tauhid, udah belajar agama. Kita tinggal minta perlindungan kepada Allah. Jadi takut gak kalau ke rumah sakit? Takut gak kalau lewat kuburan?
Itu baru anak bertauhid, itu anak soleh-soleh. Lomba duduk rapi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Siap? Yuk kita coba. Angin. Hujan. Lagi. Angin. Ini sekarang jam 5 kurang, berarti kita ngisi sampai menjelang maghrib ya. Insya Allah. Hujan. Kak Erlan, tarik nafasnya jangan lama-lama. Nanti aku bisa. Adik-adik yang kasih kita nafas siapa? Allah baik gak? Makanya kita harus cinta kepada Allah. Kita juga harus bersyukur kepada Allah, karena Allah yang sudah memberi banyak kenikmatan kepada kita. Dan diantara cara untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan banyak beribadah. Adik-adik tahu nggak? Ibadah yang paling utama diantaranya adalah belajar ilmu agama. Apa adik-adik? Ada seorang ulama, namanya Imam Az-Zuhri. Siapa namanya? Siapa namanya? Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, "Ma ubidallah bi syai'in afdalu minal ilmi." Tidak ada ibadah yang paling utama melebihi belajar ilmu agama. Maka adik-adik, kita duduk di sini, ikut kajian anak, itu artinya kita sedang mengerjakan ibadah yang utama, yaitu belajar ilmu agama. Siapa yang senang belajar ilmu agama? Masya Allah. Lomba duduk rapi. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Adik-adik, makanya hari ini ketika kita sudah menyadari pentingnya belajar ilmu agama, maka Kak Erlan hari ini mengajak adik-adik semua untuk semangat belajar ilmu agama. Kak Erlan, memang kenapa kita harus semangat Kak Erlan belajar ilmu agama? Kenapa kita harus semangat belajar ilmu agama? Karena belajar ilmu agama itu adalah diantara sesuatu kegiatan yang bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kita untuk bersemangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Udah hafal hadisnya belum? Belum. Ikuti suara Kak Erlan. Ihris. Yang semangat dapat hadiah nih. Ihris. Kok jadi semangat banget? Pengen hadiah? Tapi gak usah teriak-teriak ya, karena adab di dalam masjid salah satunya gak boleh teriak-teriak. Antusias, semangat, tapi gak perlu sampai Yo, diikuti. Ihris. Nih, semangat dapat hadiah. Ihris. Allah. Mayanfa'uka. Diulangi ya. Ihris. Ala. Mayanfa'uka. Bersemangatlah. Melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Masya Allah, semangat-semangat banget. Kak Erlan mau tanya, anak-anak di Bali ini, Kak Erlan mau tanya nih ya, lebih hebat yang ikhwan atau yang akhwat? Katanya lebih semangat yang ikhwan daripada akhwat, betul? Tapi katanya lebih rajin akhwat daripada ikhwan, betul?
Jadi lebih hebat mana? Ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Apa? Bakwan? Ikhwan. Kok bakwan? Baik, kita tentukan siapa yang lebih hebat, ikhwan atau akhwat, lewat lomba yang pertama. Lomba duduk rapi. Lomba kedua, lomba menghafal hadis. Siap? Yang ikhwan dulu. Ihris ala mayan fa'uka. Nilainya 90. Wih, ucapkan alhamdulillah. Yang akhwat, ihris ala mayan fa'uka. Nilainya 95. Wih, alhamdulillah. Berarti skor sementara akhwat 1, ikhwan 0. Jangan mau kalah semangat. Yang akhwat, bersemangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Nilainya 97. Alhamdulillah. Enggak usah tepuk tangan, ucapkan alhamdulillah. Yang ikhwan jangan mau kalah. Siap. 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 Bersemangatlah. Sebentar, sakit nih. Melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Nilainya 99. Enggak tepuk tangan, ucapkan alhamdulillah. Berarti skor sekarang satu sama. Sekarang lomba penentuan, lomba duduk tenang. Adik-adik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk bersemangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan belajar ilmu agama ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita. Makanya kita harus semangat. Mana ya yang paling semangat? Coba duduk rapi dong. Yang semangat tuh biasanya yang kalau kajian dia mau mencatat. Nih kayak gini. Yang semangat itu biasanya yang dia kalau kajian duduk tenang. Wah, kayaknya pengen hadiah semua nih. Lomba duduk rapi. Ngomong-ngomong tentang semangat belajar agama, Kak Erlan teringat dengan sebuah kisah dari seorang ulama yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Udah ingat belum? Udah! Siapa namanya? Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ikuti, Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Aku udah hafal kairan. Ya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi adalah seorang ulama yang berasal dari Andalusia. Bukan. Andalusia. Andalusia itu adalah sebuah tempat kalau sekarang ada di benua Eropa. Kalau kalian tahu negara Spanyol, tahu? Kenal ada orang Spanyol yang kalian kenal? Siapa yang dikenal? Sergio Ramos. Lomba duduk rapi. Adik-adik, Andalusia kalau sekarang ada di negeri Spanyol. Dan dulu Andalusia itu adalah sebuah tempat yang melahirkan banyak para ulama. Salah satunya ada seorang tokoh namanya Yahya bin Yahya
alaihi. Kairan, kairan. Iya, kenapa? Kairan. Iya. Kairan. Iya. Kairan. Iya. Kairan, emang kenapa Yahya bin Yahya alaihi? Yahya bin Yahya alaihi itu sangat semangat sekali. Emang ya? Iya, dia menempuh perjalanan jauh dari Andalusia menuju kota Madinah untuk berguru kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Emang jaraknya berapa, Kak Erlan? Setelah Kak Erlan lihat di Google Maps, ternyata adik-adik, jarak dari Andalusia menuju kota Madinah lebih dari 6.000 kilometer. Kalian kaget dong, bilang hah gitu ya. Yang kagetnya semangat dapat hadiah nih. Adik-adik tahu nggak? Jarak dari Andalusia ke kota Madinah lebih dari 6.000 kilometer. Nih, kagetnya semangat dapat hadiah. Diulang, adik-adik tahu nggak? Jarak dari Andalusia ke kota Madinah lebih dari 6.000 kilometer. Lomba duduk rapi. Adik-adik, jarak rumah kita ke masjid ini, jarak rumah kita ke sekolah tidak sejauh itu. Tapi Yahya bin Yahya alaihi menempuh perjalanan yang jauh. Padahal dulu belum ada kendaraan-kendaraan yang canggih. Dulu belum ada pesawat terbang. Apa bahasa Arabnya pesawat? Ta'iratun. Dulu juga mungkin belum ada mobil yang canggih. Apa bahasa Arabnya mobil? Sayyaratun. Dulu juga mungkin belum ada kereta api yang canggih. Apa bahasa Arabnya kereta? Qitarun. Mau enggak ngafal kosakata bahasa Arab? Mau. Nah, Kak Erlan ajarin ya. Kak Erlan, kalau misalnya aku udah pernah di video dengar Iya, makanya adik-adik, yuk kita hafal mufrodat bahasa Arabnya. Mau enggak? Mau. Nih, Kak Erlan ucapin suara kendaraan dan mufrodatnya. Kalian artikan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kita coba. Kring-kring darojatun. Ngeng-ngeng darojatun nariyah. Kak Erlan selesai dulu ngomongnya baru diterjemahkan ya. Bram-bram sayyaratun. Tutut kitorun. Kereta. Pom-pom safinatun. Kapal. Wus-wus toirotun. Telolet telolet. Hafilatun. Masya Allah. Lomba duduk rapi. Adik-adik, dulu belum ada kendaraan yang canggih. Bayangkan, Yahya bin Yahya alaihi melakukan perjalanan berhari-hari dari Andalusia menuju kota Madinah. Dia tempuh perjalanan yang jauh. Iip, iip, iip. Udah sampai belum? Belum. Iip, iip. Udah sampai belum? Belum. Jauh ya? Iip, iip. Udah sampai belum? Belum. Udah, ini kabel mic-nya nyangkut. Adik-adik, perjalanannya jauh. Dan ini menunjukkan semangatnya Yahya bin Yahya alaihi di dalam belajar ilmu agama. Karena adik-adik, Yahya bin Yahya alaihi tahu kalau semangat belajar ilmu agama akan memudahkan jalan kita menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.
Adik-adik mau gak dimudahkan masuk surga? Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Kalau mau masuk surga harus disayang Allah, karena kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat kasih sayangnya Allah Ta'ala. Siapa yang pengen disayang Allah? Siapa yang kepingin disayang Rasulullah? Siapa yang kepingin disayang ibu? Siapa yang kepingin disayang ayam? Kok ayam? Salah, ayah maksudnya. Siapa yang kepingin disayang ayah? Siapa yang kepingin disayang orang tua? Siapa yang kepingin disayang orang utan? Lomba duduk rapi. Adik-adik, ternyata kalau kita belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Kak Eran mau tanya, di surga enak nggak? Siapa yang sudah pernah ke surga? Kamu udah pernah? Sini maju ke depan, dapat hadiah. Ya, coba Kak Eran tanya. Masya Allah, ini kita kenalan dulu. Namanya siapa? Noh. Siapa? Noh. Namanya Noh. Noh, pengen masuk surga nggak? Pengen. Noh, udah pernah ke surga? Oh, belum. Tapi pengen ke surga? Pengen. Nih dapat hadiah. Masya Allah. Siapa yang mau hadiah lagi? Keren, ceritain dong enaknya di surga itu seperti apa? Adik-adik tahu nggak? Di surga itu kita bisa makan yang enak-enak, bisa makan buah-buahan yang segar, bisa makan daging burung. Siapa yang pernah makan daging burung? Daging burung di surga jauh lebih enak daripada daging burung di dunia. Ataupun gini deh, pernah makan ayam goreng? Daging burung di surga jauh lebih lezat daripada ayam goreng di dunia. Mau gak masuk surga? Bahkan di surga kita bisa minum yang enak-enak. Kita bisa minum air dari sungai susu. Bisa juga minum air dari sungai madu. Mau? Bahkan kita akan menjumpai di surga ada sebuah sungai namanya Sungai Al-Kautsar. Sungai apa? Sungai Al-Kautsar. Udah hafal belum surat Al-Kautsar? Yuk, kita baca surat Al-Fatihah, dilanjut surat Al-Kautsar. Yang paling semangat murojaah hafalannya dapat hadiah. Mau? Nanti Kak Erlan dibantu sama panitia yang ikhwan dan akhwat, abah dan umahat, supaya nanti yang di ujung-ujung tetap bisa dapat hadiah juga, yang di tengah-tengah bisa dapat hadiah juga. Siap? Yang dua Kak Erlan kasih ke panitia ya, buat beristihad. Menentukan siapa yang kira-kira layak dapat hadiah yang ikhwan. Yang akhwat juga punya kemungkinan yang sama bisa mendapatkan hadiah kalau semangat murojaah hafalannya. Siapa adik-adik? Baik, kita baca Al-Fatihah dilanjut dengan surat Al-Kautsar. Hal antum musta'idun? Jawabnya na'am, gitu ya. Hal antum musta'idun? Baik, kita mulai. Wahid, itnan, salata. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumid
Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Rabbika wanhar. Innaka Yang mana yang dapat hadiah boleh panitia beristihad kasih. Tafadhol, Pak. Dibantu berikan kepada yang paling semangat. Lomba duduk rapi dulu. Kepada siapakah hadiah diberikan? Ah, Masya Allah. Selamat buat akhwat yang dapat hadiah. Yang lain jangan berkecil hati karena masih banyak hadiah di depan sini. Lomba duduk yang tenang. Shhh. Yang duduknya paling tenang bisa dapat hadiah. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar kata para ulama artinya al-khair al-katsir, kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang apa? Ada juga yang menerangkan bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang ada di surga. Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu luas banget. Kalian kaget dong. Kagetnya bilang, hah gitu ya. Diulang ya. Yang semangat dapat hadiah. Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu luas banget. Panjang sungainya, kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Lebarnya juga demikian. Kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Sungai Al-Kautsar itu berisikan air, warnanya putih, lebih putih daripada susu. Rasa airnya manis, lebih manis daripada madu. Wangi airnya harum, lebih harum daripada minyak kasturi dan berbagai macam parfum. Sungai Al-Kautsar itu di atasnya ada gelas-gelas yang jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di angkasa. Warna gelasnya lebih kemilau daripada cahaya bintang di gelap malam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang bisa minum air Al-Kautsar, walau seteguk saja, lam yadhma abadan, maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Siapa yang mau minum air dari sungai Al-Kautsar? Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, harus semangat belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama akan memudahkan langkah kita menuju surga. Bisa gitu Kak Erlan? Ya karena dengan belajar ilmu agama kita jadi semangat beramal. Dengan beramal itu menjadi sebab kita diberikan kasih sayang oleh Allah dan kita masuk surga dengan kasih sayang dari Allah. Lomba duduk rapi. Shh. Kita yel-yel dulu yuk. Wahidun. Pakai gerakan dong. Wahidun. Itsnani. Dua. Salasatun. Tiga. Arba'atun. Empat. Baik, Kak, kita ganti yel-yelnya. Kalau Kak Erlan bilang penciptaku. Allah. Jawabnya Allah. Sambil tunjuk tangannya ke atas. Tunjuknya ke mana? Ke atas. Sama Allah ada di mana? Allah ada di atas. Penciptaku. Nabiku. Kalau Nabi Muhammad gini, Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat.
Nabiku agamaku Islam. Islam gini ya. Kalau Islam gini bisa? Bisa. Kitabku Al-Quran. Bisa? Bisa. Yuk kita coba lagi. Penciptaku Nabiku agamaku Islam. Musuhku setan. Sebentar, musuhku apa jawabannya? Kok nunjuknya ke Kak Erlan? Emangnya Kak Erlan setan? Diulang. Penciptaku Nabiku agamaku Islam. Sebentar, nunjuk Kak Erlan enggak? Benar. Serius? Nangis nih. Diulang. Penciptaku Allah. Nunjuknya kemana? Allah ada di mana? Allah ada di atas ars. Penciptaku Allah. Nabiku Allah. Agamaku Islam. Jangan nunjuk ya. Benar. Serius. Adik-adik, Kak Erlan itu kan guru kalian. Kak Erlan itu teman belajar kalian. Masa Kak Erlan dibilang setan? Boleh gak sih sama guru ngebilangin kayak gitu? Gak boleh adik-adik. Kunci dari keberkahan ilmu adalah menghormati guru. Menghormati guru. Harus semangat belajar ilmu agama, artinya semangat juga menjaga adab terhadap guru kita. Betul? Jadi kalau Kak Erlan bilang musuhku, jangan nunjuk Kak Erlan ya. Benar? Gini aja gerakannya. Musuhku set. Bisa? Ya kita coba. Penciptaku Allah. Nabiku Allah. Agamaku Islam. Musuhku setan. Masya Allah. Lomba duduk rapi. Adik-adik, di antara tanda semangat kita belajar agama, kita juga semangat untuk menjaga adab terhadap guru kita. Persis juga yang dilakukan oleh Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ceritanya, setelah dia tempuh perjalanan yang jauh, dari mana asalnya tadi? Andalusia. Menempuh perjalanan menuju kota mana? Madinah. Jaraknya lebih dari berapa? 6.000 kilometer. Dia ingin belajar kepada seorang ulama, namanya siapa? Imam Malik. Sesampainya di Madinah, Yahya bin Yahya Al-Laitsi semangat belajar agama. Dia duduk tenang, serius menyimak apa yang gurunya sedang terangkan. Dia tidak terganggu oleh sesuatu yang ada di luar sana. Karena Yahya bin Yahya Al-Laitsi sangat semangat belajar, dia duduk tenang, diam, dan serius mendengarkan. Suatu hari, terdengar kabar bahwa ada rombongan gajah datang ke kota Madinah. Orang-orang di Madinah jarang lihat gajah. Orang-orang di Madinah padahal sering mendengar kata gajah. Karena ada surat di Al-Quran artinya gajah. Surat apa? Al-Fil. Udah hafal surat Al-Fil? Orang-orang Madinah udah sering dengar gajah, tapi mereka jarang lihat gajah. Makanya ketika terdengar ada kabar rombongan gajah datang ke kota Madinah, maka orang-orang di Madinah mulai dari yang kecil hingga sampai yang tua, mereka banyak yang penasaran dengan hewan yang bernama gajah. Wah, gajah seperti apa ya? Wah, gajah seperti apa ya? Iya, gajah seperti apa ya? Dari yang kecil sampai kakek-kakek, mereka penasaran pengen lihat gajah. Termasuk teman-temannya Yahya bin Yahya Al-Laitsi yang sedang belajar.
Mereka juga penasaran pengen lihat gajah. Makanya ketika gajah datang, teman-temannya Yahya bin Yahya alaihi berhamburan pergi keluar. Karena pengen lihat gajah. Tapi Yahya bin Yahya alaihi, dia tetap duduk tenang karena dia semangat belajar. Dia serius menyimak dan mendengarkan. Hebat gak Yahya bin Yahya alaihi? Akhirnya Yahya bin Yahya alaihi, karena adabnya terhadap guru sangat baik, Imam Malik pun menjadikan Yahya bin Yahya alaihi menjadi salah satu murid kesayangannya. Yahya bin Yahya alaihi itu termasuk salah satu di antara murid-muridnya yang menulis naskah Al-Muwatta karya Imam Malik. Ini menunjukkan adik-adik, kalau kita menghormati guru, kita semangat belajar, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Maka adik-adik, kita sebagai anak soleh harus semangat semangat belajar, semangat berangkat ke sekolah. Siapa yang kalau berangkat masih suka malas-malesan? Ayo ngaku, siapa yang masih kadang-kadang suka malas-malesan? Kamu, sini maju ke depan yang baju putih. Masya Allah, sini maju ke depan. Dia jujur loh, terus terang mengakui. Kalau gitu kita tanya dulu, siapa namanya? Ubaid. Siapa namanya? Ubaid. Ubaid. Ubaid kalau sekolah kadang-kadang masih suka malas-malesan? Iya. Mau gak setelah nyimak kajian sore ini, di hari-hari yang berikutnya Ubaid gak malas-malasan lagi dan harus semangat? Siap? Siap. Nih Ubaid karena jujur, terus terang dan bertekad tidak mengulangi kesalahan, dapat hadiah. Siapa yang mau jujur lagi? Siapa yang kadang suka? Sebentar, sebentar. Mohon maaf nih. Tadi yang nunjuk tangan cuma Ubaid, kok sekarang jadi rame? Siapa yang kadang masih suka malas-malasan kalau berangkat sekolah? Berarti mulai besok kita nggak boleh lagi malas-malas. Berangkat sekolah harus semangat. Berangkat ke kajian harus semangat. Karena belajar agama adalah diantara sesuatu yang bermanfaat. Semangat belajar agama biar kita dimudahkan untuk bisa masuk surga. Siap? Siap? Masya Allah. Lomba duduk rapi. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Adik-adik keluarkan anginnya lewat mulut. Jangan malah sambil itu namanya buang angin, bukan keluarin angin ya. Siapa yang mau hadiah lagi? Masya Allah. Yang mau hadiah bisa gak jawab pertanyaan dari Kak Erlan? Mau? Mau hadiah? Duduk yang benar. Mau hadiah? Duduk yang benar nih, karena duduk benar maju ke depan. Masya Allah, kita kenalan dulu satu orang dulu ya. Kita kenalan dulu nih. Siapa namanya? Ataki. Ataki, masya Allah. Ataki, mau hadiah nggak dari Kak Erlan? Mau. Mau dikasih soal yang mudah apa yang susah? Mudah. Baik, buat Ataki. Udah sekolah belum? Udah. Oh udah. Sekolahnya kelas berapa? Sekolahnya masih Kak Erlan. Masih Kak Erlan. Kok sekolah masih Kak Erlan? Ataki kan sekolahnya kan sama Kak Erlan. Oh, sekolahnya sama Kak Erlan. Ataki mau hadiah? Mau. Baik, jawab pertanyaan kalau bisa jawab dapat hadiah. Siap? Siap. Ataki. Pertanyaannya jawab ya, kalau bisa jawab dapat hadiah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memberantas korupsi di era globalisasi? Itu mudah apa susah? Sudah. Ya udah pertanyaannya mudah deh gini. Ataki mau enggak semangat belajar? Mau. Nah, itu pertanyaannya dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi.
Sekarang angkat tangan kanannya di atas. Tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan. Angkat tangan kanannya di atas. Ikuti suara Kak Erlan. Siap? Ya. Hari ini. Hari ini. Aku belajar. Aku tentang kisah seorang ulama. Namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yang pakai kacamata. Nih. Eh, udah dapat tadi ya? Yang ini sampai sebelahnya kalau gitu. Oke, kalau semangat dipilih loh. Hari ini. Aku bertekad. Akan semangat. Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama adalah ibadah yang utama. Imam Az-Zuhri mengatakan, ma'ubidallahu bishai'in afdalu minal ilmi. Tidak ada ibadah yang lebih utama daripada belajar ilmu agama. Keluarkan semangatnya. Aku akan semangat belajar agama. Aku ingin masuk surga, insya Allah. Sip. Oke. Mantap. Baik. Cukup. Selesai ya. Adik-adik. Udah. Kak Erlan mau ngomong. Loh kok malah lanjut? Ngikutinya udah. Kok masih? Adik-adik. Udah. Nangis nih. Malah diikutin. Adik-adik. Emang gak capek? Ya udah. Ikutin ya. Ihris. Ala. Mayan fauka. Bersemangatlah. Melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Baik. Adik-adik. Ya udah. Masih mau ngikutin? Oke. Ikutin ya. Kalau udah gak bisa ngikutin, selesai. Sepakat? Oke. Ikutin nih. Abda'u bilhamdi musallian ala muhammadin khairin nabiin ursila wadimin aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin atawa haddah. Bisa? Ha 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 ha. Kok masih ikut? Gimana ya caranya supaya mereka gak ngikutin lagi? Aha, ikutin ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah,
jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Nih nggak ngikutin. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Baik, lomba duduk rapi. Adik-adik, lomba duduk rapi. Gimana? Adik-adik sekarang semangat enggak belajar ilmu agama? Senang enggak berangkat kajian anak? Masya Allah. Adik-adik, kita harus semangat belajar ilmu agama biar kita dimudahkan untuk bisa masuk surga. Dengan belajar ilmu, kita jadi semangat beramal. Dengan semangat beramal, nanti Allah jadi sayang sama kita. Dengan kasih sayang Allah itulah, kita dimudahkan untuk bisa masuk surga. Siap jadi anak soleh-soleha? Siap jadi anak yang semangat belajar? Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan dan adik-adik semua senang sekali kehadiran hari ini bisa menyapa adik-adik semua. Dan sekarang Kak Erlan mohon izin pamit. Kak Erlan mau pulang boleh ya? Stop, lomba duduk rapi. Jadi Kak Erlan nggak boleh pulang. Kak Erlan di sini aja. Cerita sampai malam. Sampai subuh. Jadi Kak Erlan tidur di sini. Kaliannya pulang. Kalian tidur di rumah. Kalian tidur di rumah. Kak Erlan tidur di sini. Enggak boleh pulang. Tidur sendirian. Kedinginan. Enggak pakai selimut. Digigit nyamuk. Terima kasih. Kapan-kapan kita cerita lagi mau enggak? Tapi ada satu syaratnya. Syaratnya kalian harus semangat belajar ilmu agama. Adik-adik, lomba duduk rapi. Kak Erlan masih punya banyak hadiah nih. Kak Erlan akan berikan buat adik-adik yang apa ya? Oh, siapa di antara adik-adik yang hari ini berpuasa? Gak cukup hadiahnya. Puasa apa hari ini? Iya, puasa sunnah, betul. Puasa sunnah ayamul bid. Siapa yang hari ini puasa? Sini, yang pakai jilbab pink, maju ke depan. Coba ditanya. Coba. Ya, sini. Ini nggak bisa semua dapat hadiah ya, tapi salah satu aja. Siapa namanya? Anissa. Anissa puasa hari ini? Puasa nih dapat hadiah. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang hari ini mencatat faedah-faedah kajian dari Kak Erlan? Mencatat? Sini maju ke depan. Tunjukkan catatannya. Mana catatannya? Tunjukkan. Masya Allah. Nih, Kak Erlan baca ini. Yahya bin Yahya Al-Kaifi. Bukan Al-Kaifi, Al-Laifi. Dia berjalan ke Madinah belajar kepada Imam Malik. Wah, Masya Allah, aku mau masuk surga. Aku semangat belajar menuntut ilmu agama. Nih dapat hadiah. Nih adik-adik, tahu gak? Nabi SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan nanti berikutnya kalau kita kajian lagi, bawa buku tulis dan alat tulis, siap? Siap.
Mencatat, oke? Oke. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Belum ditanya. Baik. Pokoknya saya ya. Lomba duduk rapi. Pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Bli Badrimin ya. Ini pertanyaannya banyak. Siap? Oh enggak. Baik, pertanyaan buat adik-adik. Siapa yang tahu? Belum. Kan belum selesai pertanyaannya. Ya udah coba maju ke depan sini yang kecil. Ya sini insyaallah. Dari tadi semangat Kairan belum selesai pertanyaan dah saya. Sini maju ke depan masyaallah. Barangkali tahu ya, coba kita tanya. Wah, Masya Allah. Sini kenalan dulu, siapa namanya? Rizky. Rizky tahu enggak? Yahya bin Yahya Al-Laitsi berasal dari negeri mana? Ikuti, Andalusia. Apa? Andalusia. Dari Andalusia dia pergi kemana? Tahu enggak? Madinah. Apa? Madinah. Nama gurunya Yahya bin Yahya Al-Laitsi siapa? Imam Malik. Dapat hadiah nih. Yang penting udah semangat. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Sekarang kita lomba duduk tenang. Nanti panitia yang ikhwan dan akhwat akan bagikan buat adik-adik yang duduknya paling tenang. Baik, demikian adik-adik kajian yang bisa Kairan sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga setelah kajian ini kita jadi semangat Semoga Allah berikan dan karuniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa 'ala alihi washabihi ajmain. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.